Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aliyam, Nani, Zainal Zahab Ila Rehla. Untuk Rehla kali ni, harap saya beri sangat sebab dapat pergi Rehla kan. Wow, ni cinta kawan-kawan, syuk pantai. Sebab sebelum ni, kita orang tak pernah pergi Rehla. Jadinya setiap setiap semi saya akan pergi Rehla. Tapi selepas kita orang tak pergi sebab nak pergi tapi tiba-tiba tak jadi. Nak pergi tiba-tiba tak jadi, macam tu lah. So, tak terasa gembira untuk kali ni dah lah. Guys, nak cerita sikit lah ni kan. Tiba-tiba tiba-tiba dah bertolak tapi tak bertolak. Sebab besok kan yang mutaksi. So, kita orang tak boleh pergi mana sebab kena perlu tengok apa ni nanti untuk yang mutaksi kan. And Ustazah pun sedih lah kan, nak bagi orang sedih. Ustazah pun kita nak pergi mana. So ramai yang suka kita pergi mall. Untuk pengetahuan korang, kat sini ada tempat ambil lesen madu. So siapa-siapa yang tak pandai madu lagi tu boleh lah ambil kat sini orang ni. Bayaran dia mungkin dalam RM4,000 ke, tak pasti lah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
video? Belum, video. Kayak sini, semua barang dia RM5 kuning Syed Khamsariat. Tapi ada je barang yang harga mahal. Tapi dia akan tulislah harga kat situ, berapa harga barang tersebut eh. Tapi kat atas ni, semua RM5. Kat sini, nampak ni ada kasut, ada slipper, sandal apa semua ada. Semuanya RM5 sahaja. Kat sini ni, kalau tak habis RM1,000, tak tahulah. Gurau-gurau je. Be careful. Magandang barang mga ano po. Yung mga pamangkin po. Ito. Hindi. Wala pong kamsa. Nam. Kamsa riyan. Ano yung, saan yung cart mo? Paalagay lang. Ito yung Khamsariat. Khamsariat ay ban. Ito yung Khamsariat. Jadi ini di bahagian baju. Baju kat sini ha. Semua RM5. Semua RM5. Kau ada. Baju kat sini semua baru-baru tau. Ha, bantal pun ada. Banyak pilihan yang boleh pilih. Ayo mesej sana sana sana. Jom cuci mata baju pula, okey. Kedai ni, nama kedai ni Ain Bahar Aslan. Sampaikan tak kata ha. Dan pas membeli penat. Thank you.
So sebelum kita orang balik, Ustazah ajak pergi makan. Ustazah belanja kita orang makan. Terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah sihat selalu and murahkan Ustazah dan semoga diperluaskan rezeki. هيا الآن إلى مطعم. وصلنا إلى المطعم. هيا ننزل. Parti aliyah madam.
سويني
sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak.